Ini antara laptop gaming budget yang saya recommend anda beli. Design dia cantik. Lepas tu, performance gaming okey. Thermal performance mantap gila. Dan yang paling penting, harga tak sampai RM300 pun. Kalau anda cari satu laptop yang boleh buat kerja-kerja berat, nak guna untuk edit gambar, edit video, ada sentuh AutoCAD, maybe untuk pembelajaran, then anda boleh dapatkan Acer Nitro V15 yang ada dekat tangan kanan saya ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan Acer Nitro V15, laptop gaming entry level dari Acer. Design dia simple tapi bagi saya lawa lah. Ada elemen gaming tu. Logo Nitro dia dah tukar kepada logo yang baru seperti yang anda dapat tengok sekarang, lebih seragam dengan logo Acer Predator. Cantik. Actually Acer Nitro V15 ni dia ada dua design. Satu yang saya tunjuk kepada anda ni lebih plain, lebih kosong. Satu lagi yang saya pernah review sebelum ni ada sedikit touch up warna biru secara melintang gitulah, but dia punya main design, dia punya idea, konsep utama tu masih lagi sama. So sebelum beli tu, anda boleh double check dulu dengan salesman design yang anda nak beli tu yang mana, yang kosong ataupun yang ada biru-biru. Layout keyboard ni jenis full sekali dengan numpad, cuma arrow key atas bawah tu dia kecil kan, sama size dengan satu key cap. But bagi saya okey je, senang untuk kita adapt, tak adalah susah sangat nak guna keyboard dia. Keyboard dia ni menyala dengan backlight yang berwarna putih. Ada 3 level yang kita boleh adjust dari segi input output connection. Belah kanan ada satu combo audio jack, ada satu port USB-A 3.2 yang support power off USB charger. Manakala belah kiri ada satu power jack, ada satu LAN port HDMI 2.1, ada dua port USB-A 3.2 Gen 1 and ada satu USB-C, USB 4. Wi-Fi card dia dah pakai Wi-Fi 6 dah. Ha, bawah 3000 dah dapat satu laptop gaming yang pakai Wi-Fi 6. Mantap. Size screen laptop ni adalah 15.6 inci Full HD dengan IPS panel. Dari segi detail tu, dia punya sRGB 63%, Adobe RGB dan juga DCI P3 just 47%. Warna yang kita nampak dekat display dia ni lawa. Kalau anda layan anime ke something yang colourful, seriously, cantik. Tapi kalau nak buat kerja-kerja yang perlukan colour accuracy tu, saya tak recommend sangat lah. Bukan maksud yang kalau kita edit warna pink keluar warna merah, tak ada pun sampai level tu. Cuma merah punya spektrum tu tak sebanyak mana-mana display yang ada sRGB 100%. Kalau anda nak guna juga, boleh. Anda kena calibrate dulu. Anda kena check dulu sama ada guna hardware ataupun guna mata kasar anda lah. Barulah apa yang anda edit dengan apa yang anda print tu selari. Untuk gamers, dia punya refresh rate tinggi 144Hz dan dah ada freezing untuk elakkan tearing dan juga ghosting. Sebelum saya share bab performance laptop ni, saya nak tunjuk dulu software dia, iaitu Acer NitroSense. Interface software dia bagi saya sangat bagus. Dia ada elemen gaming and seriously, Acer did a good job untuk improve dia punya gaming software ni. Dekat home, kita dah boleh tengok semua summarize kepada setting laptop kita, status semasa hardware, everything kita dah boleh tengok dekat home ni. Lepas tu dekat tab kedua, scenario, ini adalah tempat untuk kita tukar mode power. Lepas tu kita boleh tengok macam penggunaan CPU, GPU, lagi kita boleh adjust speed fan dan advanced setting untuk tukar equalizer atau audio dia, Acer True Harmony. Dekat tab personal setting, kita boleh adjust battery setting including power off USB charger, function untuk tukar laptop ni sebagai power bank. Dan screen ni untuk kita turn on Acer Blue Light Shield, keyboard, and salah satu benda yang best dekat Acer Nitro V15 ni, kita boleh tukar dia punya boot logo tu. Kalau nak letak muka kita, maksudnya kita tekan power, mula-mula logo yang keluar tu muka kita, boleh, tak ada masalah. Untuk tab monitoring, kita boleh pantau GPU dan juga CPU dengan lebih detail. Dia ada tunjuk kepada kita graph dan kita boleh check lah yang mana spike, yang mana
bermasalah. Then last kali ada tap app center. Alright, spesifikasi penuh Acer Nitro V15 yang saya review ni, processor dia pakai AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 8GB DDR5. Kalau anda upgrade ke 16GB, anda boleh expect lah dia punya performance tu akan naik sikit berbanding dengan apa yang saya persembahkan kepada anda dalam video kali ini. Dia punya storage 512GB PCIe 4 NVMe SSD. Ada satu lagi slot kosong untuk anda upgrade. Graphic card dia pakai Nvidia GeForce RTX 2050, 4GB GDDR6, size screen 15.6 inci, Full HD dengan Windows 11. Overall, performance dia saya boleh kata sangat nice. Tak adalah padu sangat sebab ini adalah entry level gaming laptop kot. Kalau dia boleh run kebanyakan game dengan medium setting, gameplay smooth, bagi saya dah good enough lah. Yang best, laptop ni dia tak overheat. Cooling system yang Acer bagi dekat Acer Nitro V15 ni terbaik ah. Cuma nanti saya explain kejap lagi cuma tu. Ini graf gaming yang saya dapat caca marba, ada yang tinggi, ada yang rendah. Setting untuk game saya ada letak di bawah title. Setiap game tu anda boleh tengok, and kalau anda nak tilik graf ni dengan lebih lama, anda boleh tekan pause. Maybe ada di antara anda yang turn off bila tengok graf mengarut macam ni. Sabar, sebab ini adalah sebuah entry level gaming laptop. Sebenarnya kita kena ukur prestasi laptop ni dengan medium ataupun low setting sahaja. Maka ini graf medium setting yang saya dapat untuk beberapa game yang rakyat Malaysia selalu main. See? Okey lah, tak ada masalah. Saya test dengan Dota 2, Apex Legends, Valorant, memang smooth gila. GTA 5 tu okey, tapi saya perasan kalau contoh saya test dalam masa sejam, adalah dua kali dia dia macam stuttering gitu. Tapi bukanlah kita kata teruk sangat, tak ada. Saya just kongsikan dengan anda apa yang saya experience masa test laptop ni. Dari segi thermal performance, yang ni efektif gila. Sistem penyejukan yang Acer guna dekat Acer Nitro V15 ni patut dipuji dan patut ditiru oleh brand-brand lain. Suhu prosesor kadang-kadang ada cecah 80 darjah. Saya tak nafikan benda tu, tapi most of the time bawah 80. Cuma, inilah cuma yang saya nak explain tadi kepada anda. Bila kita set dia punya speed fan kepada maksimum, bunyi bising yang dikeluarkan oleh pusingan kipas tu, kitaran kipas tu sangat-sangat bising. Maksimum pusingan kipas ni adalah 6,800 RPM, sangat tinggi berbanding dengan kebanyakan laptop gaming yang lain. Biasanya kita jumpa 3,600 ataupun 4,800, yang ni 6,800 RPM. So once dia punya kipas tu berpusing pada level tertinggi, bunyi yang dihasilkan kat tu memang kuat sampai menenggelamkan bunyi audio yang keluar dari dia punya speaker. Nak tak nak, anda kena pakai earphone ataupun headphone. Sebut tentang headphone, saya nak recommend anda untuk beli, bagi saya the best wireless gaming headset RM100. Harga dia RM139, tapi masa double date sales hari tu, harga dia jatuh ke RM85 Malaysia. Ini adalah Armageddon Cosmic 3 Lite wireless gaming headphone. Dia punya headphone ni selesa untuk kita guna, ringan. Earpad dia kita boleh cabut jenis fabric, kalau kita pakai lama pun lambatlah dia panas. Lagi audio dia sedap, dia punya audio level tinggi, bass kuat, treble jelas, dan anda guna untuk main game tembak-tembak, bunyi tembakan memang real lah. Microphone dia pun jelas, saya selalu guna dalam live saya malam-malam, anda boleh dengar, saya tak ada ubah apa-apa, itu adalah audio yang real, memang syok. Dan yang paling saya suka, kalau untuk gamers kan, dia walaupun dia stereo gaming headset, kita hanya boleh detect enemy kiri kanan, sepatutnya macam itulah. Tapi saya dah test dengan Valorant, dia punya audio positioning memang mantap. Bukan dia macam dah level 7.1 surround dah, kita macam boleh detect enemy kiri kanan, jauh, dekat, depan, belakang, belakang dinding, dia punya surface tu macam mana, memang precise. That's why saya sangat-sangat recommend anda untuk beli Armageddon Cosmic 3 Lite ni. Jadi sebagai sebelum saya tutup video ni, dari segi storage performance Acer Nitro V15 ni, dia dah pakai PCIe 4. Saya punya read speed tu, saya dapat lajulah dekat 3000 MB per second. Isu dia adalah dekat write speed, which is 400 MB per second. 400 MB per second untuk sebuah SSD sebenarnya agak perlahan, but still lagi laju compare dengan hard disk. Bila saya fikir balik, macam
boleh dimaafkan lah kot. Sebab kita jarang guna read speed ni. Kita biasa guna read speed ataupun untuk loading sahajalah. Dia punya read speed sekali lagi 3000 megabyte per second. Sangat laju. Read speed dia 400 megabyte per second. Saya dah ulang banyak kali. Result yang saya dapat adalah sama. Sebagai penutup, macam saya bagi tahu di awal video, ini adalah laptop gaming budget yang terbaik saya review untuk tahun 2024. Bawah 3000 sebenarnya kita boleh dapat HP Victus, kita boleh dapat MSI Thin GF63. Ada lagi beberapa pilihan yang ada, tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, dia punya design, dia punya gaming performance, dia punya software, lepas tu dia punya thermal performance, bagi saya Acer Nitro V50 ni adalah yang terbaik. Lagi-lagi kan, dia dah datang dengan official Microsoft Office Lifetime punya. Kalau anda student, ini antara pilihan yang bijaksana lah. Kalau anda berminat untuk beli, saya ada sediakan link dalam ruangan description box below. Sama juga dengan Armageddon Cosmic 3 Lite ni, beli dari kedai yang saya recommend, itu trusted punya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh, jumpa lagi.